Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini saya lagi ada di Bukit Mabar, bumi perkemahan Pekon Sukaraja, Wai Tenong, Lampung Barat. Di pagi ini kita lagi nikmatin awan. Awannya lagi naik. Mulai dari sana sampai sini. Dan pagi hari ini awannya lagi cantik-cantiknya. Puncak Mabar Bumi Perkemahan ini merupakan destinasi baru ya di daerah Wai Tenong. Kalau lagi hoki kita bisa dapat awan kayak gini. Di Bukit Perkemahan ini ada aula, ada beberapa spot foto, ada juga divak-divak gazebo atau pendopo, atau areanya juga lumayan luas. Untuk akses ke sini juga jalannya sudah bagus, tapi sedikit menanjak. Yuk, kita coba masuk. Ada kotak sampah. Ini aulanya keramik bersih. Nah, kita lihat awan dari sini. Ini merupakan Gunung Subahan. Di sini daerah Subahan. Nah, awannya lagi putih banget. Nah, di sini ini Sekincau, Kecamatan Sekincau. Sedangkan sini daerah Sanyir, Tambak Jaya. Ini Tegajul, Wai Tenong. Nah, di bawah sini ada Desa Padang Tambak. Di sini ada Sukaraja. Di sini ada Sukananti, Padang. Sukananti, Tanjung Raya. Di belakang sini ada Fajar Bulan. Kita lagi ngamatin Gunung Temiangan. Belum kelihatan ya. Ini nih, lagi bagus-bagusnya. Bentar lagi awannya turun. Mudah-mudahan dia bikin lautan awan gitu. Kayak gini. Nanti kalau cerah kita bisa ngelihat Gunung Pesagi dengan Gunung Seminung yang berdekatan di sini. Dan ini ada spot foto. Backgroundnya langsung ke awan. Coba kita turun. Di sini cocok banget buat yang penikmat ketenangan, buat bawa keluarga piknik di sini. Di sana ada ayunan, ayunan dari buat anak kecil, buat orang dewasa ada. Ayunan buat santai juga ada. Di sini buat santai, buat makan-makan. Ini beberapa spot foto. Ini bagus kan? Kalau pagi ini langsung backgroundnya langsung gunung. Ini merupakan Gunung Sekincau namanya. Gunung aktif. Bagus banget ini buat spot foto. Lagi ada awannya. Kita berdiri di sini. Udah, kita lihat. Bagus banget. Negeri di atas awan. Seperti inilah keadaannya. Di sini bentar lagi mulai cepat turun awannya. Areanya luas. Di sini cocok juga buat camp-camp gitu. Karena emang areanya cukup luas.
sini buat penikmat sunset. Di sini bagus sunsetnya. Kalau sore, di sana mataharinya terbenam.